Halo geng, jadi kita mau panen lagi di Wombat ya. Dan mungkin ini akan jadi panen atau withdraw terakhir dari telusuri cuan di game Wombat. Karena udah mulai jenuh dan capek main untuk kumpulin token Wombat dan segala macam jual-jual NFT. Udah mulai jenuh ya. Dan bisa ngeringanin device lah kalau di uninstall gitu kan. Pengennya nggak kerja tapi dapat duit gitu. Jadi anak Raffi Ahmad itu lah ya. Sini dah lumayan banyak ya untuk 2 bulan ini. Dari penjualan EOS dan collectible token Wombat. Selalu join di Wombat Place ya. Walaupun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi dikit-dikit juga. Kita mau withdraw lah ya. Kita coba salin dulu alamat EOS-nya dari wallet crypto kita. Wallet pertama kali yang aku pakai Indodax. Dan ini kayaknya kripto udah mulai memanasi mesinnya, geng ya. Udah pada hijau semua tadi. Kita coba salin dulu EOS-nya. Yang di atas nih alamatnya, yang di bawah ini baru memo. Karena ada dua tadi yang diminta di Wombat tadi ya. Alamat dan memo. Kita coba send. Oke, ini udah selesai, tinggal kita send aja, kita confirm 10, berapa EOS tuh ya, 10,4 ya. Oke, udah berhasil, tinggal kita tunggu landing di wallet kita. Hasil panen 2 bulan ini alhamdulillah ya. Jadi tuh bakal kita belikan ke Shiba. Karena dengar-dengar geng, kita kata para pakar yang udah meneliti Shiba, kalau udah terrealisasi proyek Shibarium yang layernya ke Ethereum itu, jadi Shiba tuh bakal naik 100%. Dan itu menciptakan keuntungan 2 kali lipat dong ke aset Shiba kita. Makanya kita mau belikan ke Shiba. Karena bagi Oke, Mimin kita sendiri ada Shiba copy tuh kan harganya alamat masih murah ya kan. Coinworks Dia bakal tadi. naik ke 1000 Keren rupiah atau berapa, Seaworks-nya. berapapun ya. Tapi ke Seperti koin-koin meme yang lain, Dogecoin tuh, kita ya bakal dapat untung lebih banyak gitu kan. Ini kita juga akan tarik cryptocurrency Wax kita juga ya. Kita confirm. Tapi reminder ya, ini bukan saran atau sugesti yang harus kalian ikuti dalam membeli Shiba tadi. Karena ini aku hanya berbagi informasi sama kalian. Dan telusuri cuan ini bukan penasihat untuk aset dan keuangan kalian. Jadi tetap play it on your risk. Bermain dengan risikomu sendiri. Amankan aset-aset penting seperti uang dan uang digital kalian. Kita tunggu landing ya. Wax sama EOS-nya tadi. Oke, dan ini udah landing. Nah, ya. Ini udah masuk EOS-nya ya. 10,4955555. EOS kita ke dalam Indodax. Coba kita, kita refresh dulu. Oke, okay, 190 ribuan ya. Lumayan lah, didapat 1 juta Shiba dan lah. Kita bakar sejuta bakal koin tukar Shiba ke Shiba ya. Jadi kita ini kita coba convert jual dulu semuanya ke USDT gini ya. Kita jual dulu nih. Kita cari EOS. Kita jual dulu ke rupiah ya. Karena masih dalam koinnya ini nih, belum bisa universal ditukar langsung. Instant kita order instant langsung. Instant order ya. Nih biar cepat. Oke, kita jual dan order berhasil. Oke, ini jadi saldo kita. Kita belikan ke USDT melalui rupiah. Kita beli instant order lagi. Oke, USDT kita udah siap, brother.
200.000 dapatnya ya? Untung ya. Untung tuh berapa rupiah? 9.000 rupiah. Tinggal kita belikan Shiba ya. Shiba USDT. Karena di Indodax ini cuma ada USDT ya Shibanya. Shibanya itu cuma ada di USDT. Kalau di toko kripto dan wallet lain tuh banyak tuh jenisnya. Kita beli nih ya. Shiba ini nggak bisa limit order ya. Nggak tahu kenapa alasannya tuh. Ya sambil nunggu kita review dikit lah nih sebelum meninggalkan game Wombat nih. Untuk teman-teman yang udah pernah main ataupun belum main, masih tetap bagus sih game ini ya. Ini adalah game yang Mimin akui untuk play to earn yang terbaik lah menurut Mimin. Karena mudah diakses, mudah didapatin NFT game-gamenya dan staking segala macam. Dia makin hari makin berkembang tuh fitur-fiturnya. Dan bahkan dieksplore banyak-banyak game lainnya juga nih yang udah di partnershipkan langsung. Hanya aja kekurangannya tuh, geng. Kadang kalau kita udah menyelesaikan teks yang hadiahnya atau rewardnya katanya dapat NFT tuh, kadang tuh nggak jalan gitu teksnya. Walaupun kita udah selesaikan itu, kita harus hubungi lagi pihak Wombatnya untuk biar bisa dapetin itu gitu. Kita buktikan pula dengan SS yang ada dan bukti yang ada lah gitu. Dan itu repot banget ya. Entah memang itu akal-akalannya mereka atau memang bug dari gamenya gitu. Bukan bug ya, bug kan. Di sini pun ada juga mining nih. Wombat Dungeon. Ini pun udah mau kita ambil semua nih NFT-nya nih. 11 NFT ya. Kita jual lagi nanti. Kita collect. Terima kasih untuk Wombat. Dari semua play to earn ini sih yang paling banyak. Ah ini udah masuk nih Shiba nih. Dari semua play to earn itu yang paling banyak menguntungkan Mimin. Telusuri cuan. Oke, udah masuk tuh ya orderan kita. Ya, harapan saya dengan para Shiba holder lainnya semoga cuan ya. Dan terima kasih untuk kalian yang menonton. Semoga bull run juga untuk kalian semua pemegang aset kripto. Sampai jumpa di konten lagi.